Sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi tatanan baru atau new normal, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Goa mendirikan Kampung Rewako yang diresmikan langsung oleh Adnan Puhita Ihsan Yasin Limpo. Pemerintah Kabupaten Goa membangun Kampung Rewako di Kompleks Perumahan Gria Persada Mangarupi, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Di Kampung Rewako ini, warga yang terdampak COVID-19 bisa lebih mandiri dalam menghadapi kehidupan baru di tengah masa pandemi. Sejumlah fasilitas yang berada di Kampung Rewako bisa dinikmati warga, seperti ruang kesehatan, ruang karantina, petugas kesehatan, serta posko kesehatan yang menyediakan obat-obatan. Selain itu, juga tersedia lahan pertanian dan budidaya ikan lele untuk memenuhi kebutuhan pangan dapur umum. Kampung Rewako ini kerjasama inisiatif dari Pak Kapolres, namun bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Goa, bekerjasama dengan Kodim dan Kajari, serta seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Goa. Kampung Rewako ini sebagai wujud kerjasama dan melambangkan sebuah kekompakan antara pemerintah bersama dengan seluruh masyarakatnya di dalam rangka mengantisipasi situasi pandemi yang tidak menentu. Sementara itu, Kapolres Goa selaku inovator Kampung Rewako berharap warga bisa menerapkan aksi saling gotong royong dalam mengelola Kampung Rewako dengan harapan warga bisa lebih mandiri menghadapi tatanan baru atau new normal dan menekan penyebaran COVID-19. Pola yang dilakukan prinsipnya adalah gotong royong dan mandiri. Kenapa gotong royong? Karena saat ini kalau kita bicara anggaran, dari pusat maupun sampai tingkat desa tidak ada lagi, sudah dipotong. Makanya prinsip gotong royong saling membantu adalah salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk menangkal COVID-19 ini. Menurut rencana, Kampung Rewako ini akan dilakukan di 167 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Kabupaten Goa. Aziz Nizar, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan.